Ya pemirsa, perkiraan sejumlah kalangan bahwa tanggal 27 Januari ini akan menjadi puncak hujan dan rob di Jakarta hingga siang ini belum terjadi. Namun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap meminta warga waspada karena cuaca buruk masih berlangsung. Warga Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara hari ini sedikit lega. Diprediksikan akan mengalami banjir rob, ternyata tidak terjadi. Sepanjang hari Minggu, wilayah Kamal Muara kering tanpa ada genangan. Namun warga tetap melakukan antisipasi karena banjir masih melanda sejumlah wilayah Jakarta Utara. Kepuasan Allah. Kita nggak mudah percaya sama begituan, kan? Yang penting, kita pengen keselamatan kita aja semuanya. Pemprov DKI Jakarta sendiri berencana akan menguras banjir yang tersisa, terutama di sekitar Pluit dan Muara Baru. Di kawasan Muara Baru, air yang tergenang kini tinggal sebatas mata kaki. Karena kondisi yang makin membaik ini, Pemprov berencana tidak akan memperpanjang masa tanggap darurat. Diperlukan untuk diperpanjang, ya kita perpanjang. Itu hanya perlu kok. Gak ada masalah. Tapi moga-moga, ya gak usah diperpanjang karena udah masalahnya selesai. Moga-moga. Genangan yang tersisa akan diatasi dengan penyedotan dan pembersihan kali yang tersumbat karena sampah, diantaranya pengerukan kali bakti Penjaringan. Jokowi bahkan langsung melihat usaha pembersihan kali bakti dan memberi arahan pada petugas pengerukan untuk mempercepat surutnya air di kawasan Pluit dan Muara Baru. Zainul Ahsan Tanjung, Jakarta.